pelantikan prajurit infanteri disambut haru, orang tua bangga. Menyematkan brevet kepada anak dalam sebuah momen yang penuh haru dan kebanggaan, terlihat seorang ayah dan ibu menyematkan brevet infanteri kepada putra mereka dalam upacara pelantikan Korps Infanteri Angkatan Darat. Momen ini menjadi salah satu sorotan dari acara tersebut, menggambarkan betapa besar perjuangan seorang prajurit hingga mencapai titik ini. Sang ayah yang tak kuasa menahan air mata, menangis bangga saat menyematkan brevet infanteri di dada putranya. Isak tangis haru itu menjadi simbol betapa besar pengorbanan dan kerja keras yang dilalui sang anak untuk meraih gelar prajurit infanteri. Tidak hanya bagi keluarga, namun momen ini juga menjadi inspirasi bagi para prajurit lainnya bahwa di balik setiap perjuangan ada doa dan dukungan tanpa henti dari orang tua. Pelantikan ini menjadi tonggak awal perjalanan mereka sebagai prajurit TNI yang siap mengemban tugas mulia dalam menjaga kedaulatan negara. Di balik air mata sang ayah, tersimpan rasa bangga yang begitu besar, menyaksikan anaknya kini telah resmi menjadi bagian dari pasukan infanteri, sebuah korps yang dikenal dengan semboyan Yudha Wastu Pramuka.